Oke, jumpa lagi. Jadi depan saya sudah ada nih Honda IM1 ya. Jadi ini adalah motor Honda listrik yang benar-benar sudah dijual sama Honda. Ini baterainya seperti itu. Baterainya ya. Dan ini mirip-mirip Honda Genio ya depannya. Speknya sih mirip-mirip Honda Genio, Honda Beat ya. Kita lihat depannya ini ada warna putih, ada warna hitam. Ukurannya sih mirip-mirip Honda Genio ya. Nah, kelemahan dari motor ini langsung saya sebutin bahwa jaraknya cuma bisa maksimal 45 km. Jadi hanya untuk jarak dekat aja, bukan untuk komuter atau pergi ke kantor PP dari Jakarta dan sekitarnya ya, atau dari Surabaya dan pinggiran ya, itu nggak bisa. Nah, ini seperti ini penampakannya. Sebenarnya motornya bagus ya, tapi nggak futuristis banget lah, biasa aja sih, tapi bagus, agak unik. Oke, sekarang kita lihat speedometernya seperti ini ya. Mirip-mirip Genio nih, ada ekon, ada standar. Oh, ini tempat taruh botol. Ini buat ngecas kunci. Oh, kuncinya kunci elektromagnetik biasa. Ini baterainya dan ruang penyimpanan. Lihat belakangnya. Belakangnya cakep ya. Ini ada dua shock. Dan dia lucunya ada spakbor. Mungkin bagusnya nggak perlu pakai ini ya. Ada mata kucing. Ini footstepnya. Footstepnya bagus. Harganya sekitar 45 sampai 50 juta ya. Ini seinnya seperti ini, udah LED. Lampunya mirip Genio. Baterainya guys, baterainya dapat satu, tapi kalau tempat baterai buat ngecasnya bayar lagi 6 juta. Jadi guys, saya sudah tanya ke wiraniaganya, jadi untuk lama pengecasan itu kurang lebih 6-8 jam ya. Kemudian untuk jarak tempuh maksimal itu 40-45 km dengan maksimal kecepatan 45 km juga. Jadi serba 50 km maksimal, maupun jarak maupun kecepatan. Lama pengecasan 8 jam. Wow. Tapi harga juga 45 sampai 50 juta. Jadi serba 45 sampai 50 juta nih. Harga 45 sampai 50 juta. Jarak yang bisa ditempuh 45 sampai 50 km dengan kecepatan maksimal 45 sampai 50 km juga. Gimana menurut Anda guys, apakah motor ini layak dengan harga segitu? Ya jujur ya, ini jujur terus terang nih, daripada beli ini mending beli Vario 160 ya. Tapi ini kan motor listrik, jadi ya irit pasti. Oke guys, gitu guys sekilas penampakan dari Honda IM1. Oke, saksikan video selanjutnya guys. Thank you.